الله صلى الله عليه وسلم dan mengisi menjadikan kebahasan ke-18 hadis ke-18 An-Nabi Garim Yundum ini menadah wa Abi Abdul Rahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Abu Darda Yundum bin menadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda taqillah ayyuhum kuntum bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada wa aqimis sajdatal hasanata tatmuha ikutkanlah keburukan itu dengan kebaikan saya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan tersebut wa qalil minnas wa qulu min hasanin dan terapkanlah akhlak mulia kepada dan perlakukanlah dan bersikaplah dengan akhlak yang mulia kepada manusia. Rawal Tirmidzi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kepada ibu, para jamaah, pada pertemuan yang lalu, pada dua pertemuan yang lalu kita mengatakan tentang masalah takwa. Takwa makna arti dan kedudukannya. Kita sekarang akan membahas untuk menjelaskan kalimat berikutnya waqaf ini sayyidatul hasanata tamuha ikutkanlah atbih ikutkanlah as-sayyi'ah keburukan al-hasanah dengan kebaikan saya kebaikan itu tamuha akan menghapuskan keburukan yang kita lakukan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita dalam hadis ini untuk melakukan kebaikan. Salah satu fungsi atau tujuan dari kebaikan yang kita lakukan itu adalah kebaikan itu akan menghapuskan keburukan dosa yang kita lakukan. Setiap kita pasti melakukan kesalahan, kesalahan, dosa, maksiat dan lain-lain. Maka kesalahan yang kita lakukan tersebut dapat terhapus dengan apa? Kebaikan. Jadi sesudah melakukan kesalahan atau dosa, kita diperintahkan untuk berbuat baik supaya kebaikan yang kita lakukan dapat menghapuskan dosa-dosa yang kita kerjakan. Bapak Ibu, tentu saja dosa kesalahan yang dapat dihapus dengan kebaikan ini dosa yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang berkaitan dosa kita kepada Allah. Dan dosa itu ada dua macam. Ada dosa kesalahan yang berkaitan dengan Allah melakukan satu perbuatan di mana perbuatan itu atau kesalahan di mana kesalahan itu kita telah melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah sebagaimana dalam
Adapun jenis kesalahan dan dosa yang kedua, yaitu yang berkenaan dengan manusia, ini tidak dapat dihapuskan dengan kebaikan yang kita lakukan. Contoh yang pertama, contoh apa kita dosa yang berkaitan dengan Allah. Kita bertobat dengan menjelaskan tentang dan ulangi lagi ya. Kalau tobat yang pertama ikhlas, artinya kita bertobat tujuan dorongan motivasi yang ada dalam diri kita ketika bertobat adalah hanya karena Allah. Kita meninggalkan dosa bukan karena seseorang, bukan karena manusia, tapi murni karena Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan ikhlas. Kemudian yang kedua, berhenti melakukan dosa. Dosa itu apa yang kita lakukan, kita langsung hentikan. Tidak ada artinya kita bertobat sementara dosa yang kita ingin tobat itu tidak tetap kita lakukan. Kita berhenti langsung, tidak menunda-nunda. Kemudian yang ketiga, ketika menyesal telah melakukan dosa, menyesali. Bahkan sebagian ulama mengatakan menyesal ini termasuk hukum yang sangat penting dari tobat. Ada hadis yang berbunyi atau batun nadamah, tobat itu adalah rasa penyesalan. Menyesal karena kelemahan kita dan kekurangan kita, kita terjerumus ke perbuatan dosa. Nah, kemudian kemudian itu untuk tidak melakukan dosa lagi. Maksudnya meminta maaf kepada orang yang menzaliminya. Ini dosa yang berkaitan dengan manusia. Kalau kita pernah menyakiti orang, menzalimi orang, mengambil hak milik orang lain, kita kembalikan. Tidak ada artinya pertama, kedua, ketiga, dan keempat kalau kita tidak meminta maaf kepada yang bersangkutan. Kemudian memperbanyak amal saleh yang berkaitan dengan hadis kita. Jadi prinsip dasarnya adalah tidak ada satu dosa pun kepada Allah yang tidak dapat dihapus dengan kebaikan, karena implikasi dasarnya adalah hud ayat 114. Allah berfirman, wa aqimis sholata tarafiyan nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibun sayyi'at dzalika thawabul akhirin. Dan dirikanlah salat pada kedua waktu siang bagian petang dan pada bagian permukaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, para ulama kita mengatakan kalau kita berbuat baik, apapun kebaikan yang kita lakukan, amal saleh yang kita lakukan, apapun itu, sholatnya, puasanya, zikir, baca Quran, menghadiri majelis ilmu, atau kita membantu orang baik, niatkan saat itu kita ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Selain
bangun tidur sampai tidur lagi. Dan semua anggota tubuh kita mempunyai potensi untuk mendatangkan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang. Allah berikan fasilitas untuk menghapuskan dosa-dosa yang tak terpenjara sebelumnya. Apa di antaranya? Di antaranya kebaikan yang dilakukan. Jadi kebaikan atau amal soleh yang dilakukan adalah salah satu bentuk fasilitas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk menghapuskan dosa-dosa yang banyak. Semua kebaikan, al-hasanat, tak terkecuali. Kita yang punya orang tua, masih hidup, kita merawat orang tua, bapak, ibu, kita berbuat baik kepada tetangga, kita memberi nafkah kepada keluarga, nafkah yang halal, yang rezeki halal, nasi jajan sama anak-anak sekolah saja, kebaikan, amal soleh. Kita berharap kebaikan itu, amal soleh itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosa. Nah, ada juga itu. Ada pun dosa yang langsung berkaitan dengan manusia tidak bisa dihapus dengan tidak bisa ditambal, ditimpali dengan kebaikan. Seorang koruptor yang mengkorupsi uang rakyat, setelah itu dia sholat, tidak bisa sholatnya tidak bisa dia umroh, pahalanya besar, tidak bisa menghapuskan dosa sebelum dia kembalikan harta yang dikorupsi. Berat dosa kita kepada manusia ini, berat, susah, tobat dan susah. Kalau kita berbuat zalim kepada orang, menyakiti orang, merugikan orang lain, menipu, ini susah. Jadi jangan pernah terbetik bayang bilang kita berbuat zalim kepada orang, karena susah tobatnya. Korupsi, mengkorupsi orang lain juga membayar. Nah, itu tidak bisa dihapus dengan kebaikan, tapi sertakan keburukan yang akan melakukan dengan kebaikan. Habis korupsi, dengan umroh gak bisa menghapus. Itu dosa-dosa yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, para ulama mengatakan, sesudah kita atau salah satu syarat agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah supaya kita memperbanyak amal kebaikan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jadi secara prinsip dasar kebaikan atau amal soleh yang dilakukan itu akan bisa menghapuskan dosa kita. Nah, nanti ada beberapa amal soleh yang disebutkan secara khusus oleh Rasulullah. Memang dia menghapuskan dosa. Kita lihat bahwa sholat tadi awal itu Nabi bersabda, as-salawatu khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun salat yang lima waktu.
dari satu Jumat ke Jumat lain. Kemarin kita telah melakukan. Jadi sholat Jumat yang kita lakukan itu menghapuskan dosa mulai Jumat yang lalu sampai Jumat kemarin. Hari Jumat ke Jumat satu minggu. Jadi kalau kita sholat ini kan harian. Kemudian yang kedua Jumat ke Jumat. Dalam yang tahunan Ramadan ila Ramadan. Apa kata Ali? Mukaffiratu ma bainahuma. Mukaffirat akan menghapuskan dosa-dosa yang terjadi antara keduanya. Salat salat subuh yang kita lakukan ini menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan habis pada puasa kemarin. Nanti kita sholat zuhur. Sholat zuhur akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan di sholat zuhur. Ini ada sholat zuhur, ini ada sholat dari majelis majelis. Mulai kita. Atau bisa juga di sini. Untuk kemungkinan di sini. Kita ngomong sama orang. Tiba. Langsung